Rusaknya jalan desa yang menghubungkan Kecamatan Karangdapu dengan Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musirawas Utara membuat aktivitas warga menjadi terganggu. Pasalnya kerusakan jalan mengakibatkan warga kesulitan untuk mengeluarkan sejumlah hasil perkebunan seperti sawit dan juga karet. Salah seorang warga yang sering menggunakan jalan tersebut, Suryadi, mengatakan, kerusakan jalan desa ini membuat dirinya harus rela menunggu berjam-jam hingga jalan bisa dilalui kendaraan. Bahkan tak jarang akibat kerusakan jalan, sang sopir kendaraan seringkali menginap di lokasi. Terlebih lagi saat hujan turun, kerusakan jalan semakin parah sebab akses jalan yang masih tanah merah tersebut menjadi berlumpur sehingga menyulitkan kendaraan untuk melintas. Warga berharap pemerintah segera memprioritaskan pembangunan akses jalan yang rusak ini agar aktivitas masyarakat setempat berjalan lancar. Air susah banget tiap hari ini. Mobil kadang-kadang tidak bisa keluar gara-gara jalan inilah. Mudah-mudahan bisa lancar lah ini. Sudah berapa lama gitu, Pak? Nunggu ini, Pak? Ini ada sejam. Triajaria, Silampari TV.